Bank Dunia mengumumkan data utang terbaru dalam International Debt Statistics 2022 yang dipublikasikan 11 Oktober 2021. Hasilnya, Indonesia masih masuk negara dengan utang yang besar. Selama masa pandemi COVID-19 sepanjang 2020, Bank Dunia mencatat stok utang luar negeri negara-negara berpendapatan rendah dan menengah secara total naik 5,3% pada 2020 menjadi 8,7 triliun US dollar. Presiden Bank Dunia David Malpass menyatakan perlunya terobosan menyeluruh untuk mengelola utang demi membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya guna mengurangi resiko serta mencapai tingkat utang yang berkelanjutan. Pada 2020, Bank Dunia juga mencatat net inflows dari kreditur multilater terhadap negara berpendapatan rendah dan menengah naik hingga 117 miliar US dollar. Angka ini disebutkan menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Transparansi utang yang lebih baik dianggap makin penting dalam mengatasi resiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya utang di banyak negara berkembang. Untuk memfasilitasi transparansi, International Debt Statistics 2022 diperluas untuk memberikan data utang luar negeri yang lebih mendetail dan terpilah daripada sebelumnya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Indonesia masuk ke dalam jajaran peminjam atau top 10 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang terbesar pada periode 2019 sampai 2020. Indonesia masuk ke dalam jajaran bersama dengan India, Brazil, Rusia, Meksiko, Turki, Argentina, Thailand, dan Afrika Selatan. Dalam laporan ini, total stok utang eksternal RI tercatat sebanyak 417 miliar US dollar pada 2020. Pada laporan tahun sebelumnya diketahui, Indonesia juga masuk ke dalam jajaran 10 negara terbesar yang memiliki utang eksternal tertinggi. Indonesia disebut berada pada posisi 7 sebagai negara pemilik utang terbesar di dunia.